Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Mang Sandri di channel TV Merpati Garut. Di atas ban bekas kita lawan, di luar itu kita kawan. Oke kawan-kawan, seperti yang sudah dijanjikan di video sebelumnya, masih ada di kandang temen lah ya mungkin ya, dan beliau sekarang katanya mau vakum dulu main di Merpati. Jadi untuk Merpati-merpatinya karena kebetulan masih ada juga ya, tapi untuk ring 23 kebanyakan mungkin masih bulu baru jodoh lah ya, mungkin dua teloran. Mungkin kita akan langsung berkenalan aja dengan burung-burung ring 23 yang mau dilelang. Oke Kang, yang pertama yang mana Kang? Ini lagi giring Kang, ini Kang. Oke, jadi kawan-kawan, untuk betinanya juga kebetulan ini adalah indukan ya, dan burung bagus. Ini ring 23 ya Kang ya? Iya, 23. Oke, ini induk apa? Ternakan sendiri Kang? Iya. Untuk darahannya mungkin Kang? Kalau darahannya ini ibunya ring tekun. Oke, ring tekun. Iya. Ketemu? Kalau nggak salah ketemu mana? Dokar, dokar. Ketemu okay. Iya, ketemu ring dokar kalau okay, ini. Oke, ini betina. Ada rongnya punya. Oke, okay, mantep. Jadi kawan-kawan, ini burung yang pertama ring 23 ternakan sendiri yang mau dilelang. Kebetulan akangnya mau pensiun dini dulu lah ya, mau iya. Kerja ya Kang ya. Iya. Jadi ini burung yang pertama ring tekun, indukannya ketemu dengan Romeo. Romeo dokar ya. Iya. Oke, ini lar berapa ini Kang? Oh, lagi terbang dulu. Lar 5. Oke, ya, oke. Dan betinanya juga indukan kawan-kawan ya. Itu sepaket ya Kang ya? Iya. Oke, dan ini masih bulu 5. Bulu 5. Baru satu keluaran. Baru satu. Perdana giring ini. Perdana giring ya. Oh, itu ngencar Kang. Oke, itu burung yang pertama ya. Oke, mungkin mau diliatin lah indukannya Kang. Ring apa itu Kang? Putra Farmasi kalau Putra ini. Putra Farmasi, oke, okay. Ring 22 ya. Jodoh sendiri di keluaran ini. Oke, okay. Lebih bagus lagi ya Kang ya. Iya. Kalau di keluaran jodoh sendiri. Oke, okay, itu burung yang pertama ya. Ada berapa ekor semuanya Kang ini Kang? 8. 8 yang mau dilelang ya. Oke, okay, ini ring burung yang berikutnya. Mungkin nggak giring Kang, nggak ya, apa-apalah ya. Giring besok. Di atas depan aja ya. Dilihat larnya. Ya, lihat lar aja. Ini burung yang oh nggak apa-apa lah Kang, itunya aja Kang lah. Belum giring kawan-kawan ya, karena ya, lagi nalor ya. Ini sama perdana giring ini juga. Perdana giring. Ini tenakan sendiri juga Kang? Sama. Untuk darahannya gimana Kang? Kalau bapaknya ini ring DGI Bandung. Oke, okay, ketemu. Ada perak emasnya. Oke, okay, ketemu. Ketemu sama kalau nggak salah dokar sama. Dokar gak? Juga ya. Oke, okay, masih di jalur dokar kawan-kawan. Ini tenakan sendiri ring 23. Iya, sisa. Untuk bodinya gimana Kang ini Kang? Kalau ini dagingannya bagus, bulat. Oke, okay, bulat. Nah, kalau yang tadi Kang belum disebutin lupa Kang. Yang tadi dagingan penuh bulat. Penuh bulat ya. Lebih bagus dari ini ya Kang ya. Iya. Oke, ini karakternya gimana ini Kang? Bulat ya dagingnya bulatnya. Iya, bulat dagingannya. Oke. Lar berapa itu? Lar 3. Oh, kalau ini lar 3 kawan-kawan. Oke, ringnya Kang boleh dilihat Kang. Ring 23 ya. Cuman ini enggak ada ring kandangnya. Oke, masih ternakan sendiri ya Kang ya. Oke. Untuk tipikal lari belum ya, soalnya kan masih baru jodoh ya Kang ya. Oke. Selanjutnya di burung nomor 3. Dan semuanya ini ada 8 pasang kawan-kawan dan semuanya pengen dilelang. Berikutnya ini masih ternakan sendiri Kang? Iya. Oh, ini semua hampir ternakan sendiri ya? Semuanya oke. Ternakan sendiri. Semua ternakan sendiri. Oke, bulu berapa ini Kang? Ini bulu satu. Bulu satu. Belum dilatih ini Kang?
Ini baru kemarin perdana turun ke sawah. Masih dekat-dekat ya Kang ya. Kalau ini kakaknya juga alhamdulillah prestasian. Oke, darahannya Selekda apa? Masuk. Selekda kebagian nomor 8. 8, darahan apa ini Kang? Indukannya? Kalau ini darahannya ada ring top song. Oh, top song ya. Ring top song. Cuman saya belinya dari teman jadi gak tahu darahannya. Oke, tapi masih jalur ya, top song ya. Oke, bodinya gimana ini Kang? Kalau ini burung kecil ya, cuman dagingannya bagus banget. Oh, boleh diliatin Kang dagingannya Kang. Oh iya, bulat kawan-kawan. Full. Oke. Okay. Ini udah kelihatan tipenya. Oh, udah Kang. Kalau ini udah ya kemarin di gerapak-gerapak perdana udah kelihatan tipenya rusuh, gesit, burung gesit. Oke, Ring tembak lah ya Kang ya. Iya. Oke. Ninggal kayaknya kayak gini. Oke. Di burung berikutnya Kang. Terus spring. Giring Kang. Oke. Ini udah indukan ya betinanya juga. Bukan. Oh, bukan ini geberan biasa ya. Oke. Ini yang nomor 4 masih tenakan sendiri Kang? Iya, tenakan sendiri. Darahannya gimana Kang ini Kang? Kalau ini ibunya ada arcil. Oh, arcil. Ring dokar arcil. Oke. Oh, dokar? Iya, ketemu ternakan saya sendiri. Okay. Alhamdulillah prestasi sinar muda. Oh, masih jalur prestasian ya Kang. Bulu berapa Kang boleh dilihat Kang? Bulu kuah. Kalau ini ialah sebuangan dua buangan lagi ini maulah dia ya? udah mau dia. Oke, tipikal burungnya gimana ini Kang? Kalau ini lari kayaknya. Oke. Tipenya kalau lihat latihannya tipenya tipe ninggal ini burung. Oke. Bodinya gimana Kang? Bodinya cukup lah ya. Cukup. Dagingannya penuh. Untuk capit udangnya Kang? Capit udang agak sedikit lembek, cuman bagus. Oke. Ini yang nomor 4 ya kawan-kawan. Ya. Oke, selanjutnya Kang di nomor 5. Dan semuanya ini ada 8 pasang ya. KRD 75 total. Kalau ini gimana ini Kang? Kalau ini juga sama, baru hampir semuanya sih sama, baru satu teloran. Ini bagus warnanya Kang. Iya. Tenakan sendiri juga ya Kang? Iya ini. Ini darahnya gimana Kang? Kalau RD75 itu. Bapaknya RD75. Ketemu ibunya Ring Fantastic. Oh, Ring Fantastic ya. Si Club Clip. Oke, dari ibunya dari Club Clip, yang mana Club Clip itu salah satu burung prestasian ya Kang ya. Oke, ini bulu berapa Kang? Boleh dilihat Kang? Ini bulunya bulu satu. Bulu sisa satu, satu ya. Bulunya. Udah dilatih ini belum Kang? Baru satu buangan. Baru satu buangan ya, masih dekat-dekat iya lah ya. Oke. Okay. Luarnya yang gede-gede bagus banget. Bagus kawan-kawan. Untuk ini Kang, bodinya gimana Kang? Kalau ini burung besar. Besar ya. Besar, ya. Panjang, tinggi. Dagingannya bulat. Full ya. Untuk capit udangnya Kang? Capit udang bagus, ini keras. Okay. Ya. Bukaannya cukup. Burung nomor 5 yang mana bagus lah ya kalau menurut saya ini. Terus warnanya juga unik kawan-kawan. Beda dari yang lain, jarang burung warna kayak gini. Oke, yang berikutnya lagi giring nggak Kang? Giring lagi. Giring ya. Oke, ini burung yang nomor 6. Ini tenakan sendiri juga Kang? Iya. Oke, indukannya Kang? Indukannya bapaknya Ring Dokar ini. Ketemu? Ketemu Ring Fantastic. Oke. Bulu berapa ini Kang? Ini dilihat kan? Udah sprint. Oh, ini udah sprint ya? Yes. Ini udah posisi burung sprint. Udah sprint bulunya. Kawan-kawan. Udah full ya. Jarak tinggal sprint cari itu tenaga ini. Mungkin berapa buangan lagi Kang? Ya, dua buangan, tiga buangan bisa ini. Coba. Tipikal burung gimana ini Kang? Kalau ini jalur itu jalur tembaknya cukup lah, cukup agak ya kencang. Postur bodinya Kang gede ya? Iya gede ini. Oh bagus. Ring 23 juga ya? Iya. Oke. Okay. 23 supitnya
bagus ini, bagus. Keras bukanya, mantap. Bagus, mantap. Sedang pas. Oke, ini kawan-kawan burung yang nomor 6 ya, dan masih di jalur ternakan sendiri ya. Nah, berikutnya ini juga ada. Oh, ini belum jodoh ya? Oke, dan kawan-kawan di sini juga ada burung yang belum jodoh ya, tapi warnanya bagus, ternakan sendiri juga ya, kan? Warnanya kelabu perak, tapi bagus peraknya. Ini jalur apa, Kang, ini, Kang? Ini ada cakinya. Oh, jalur caki. Iya. Ring 23 ya, Kang, ya? Iya. Bulu berapa ini, Kang? Mas, bulu 3. Oh, sisa tapi 3. Udah siap jodoh ya, Kang, iya, ya? Tinggal okay. Cari pasangan. Okay. Kebetulan ini kalau ada betinanya udah mau dia, cuman belum dapat. Udah pasangannya. Mau aku malas nyarinya juga, Kang, ya? Iya. Jadi ini burung yang nomor 7, belum jodoh kawan-kawan, masih di ternakan sendiri, masih ada jalur caki, dan sekarang bulu 3 udah siap jodoh banget ya, Kang, ya? Oke, next, Kang, lah selanjutnya, Kang, yang berikutnya. Dan di sini juga belum jodoh ya, Kang, ya? Ini sama jalurnya, baru Kang? Masuk ke sarang swindu. Oke. Ini sarang ya ibunya. Sarang swindu, dan mana swindu itu salah satu burung prestasian. Bapaknya juga ya. Ring BKL. Oke, masih di jalur BKL kawan-kawan ya. Ada jordannya ini. Ada jordannya ya. Mantap. Bulu berapa ini, Kang? Bulu 5. Cuman bulu udah lima. Itu ini. Beger. Burung udah beger. Beger udah apa itu. Aja beger ya bahasa Indonesia teh. Udah beger mau lah. Mau birahi lah. Udah mau pingin dikawinin. Okay. Udah mau ini kecil-kecil dia udah mau itu udah. Cari betina. Oke, udah kenceng ke betina ya, Kang, ya. Oke, masih ternakan sendiri, sekarang udah bulu 5, siap jodoh ya, Kang, ya. Iya. Oke. Kenek masih ada, Kang, 2 lagi ya, Kang, ya? Ini udah 8. Udah ini orang cukup. Orang ini satu nih. Oke, ini satu lagi. Ini ada satu lagi. 9. Berarti 9 ekor ya. Ini juga sama, Kang. Ini beli ini. Oh, kalau ini burung take over ya. Oke. Baru. Oke, bulu berapa ini, Kang? Masih bulu 5. Oh, masih bulu 5, iya. Masih perdana ya. Iya, baru ini. Baru berapa buangan, Kang? Satu buangan. Oh, satu buangan. Ini take over ini mah, Kang? Iya, take over dari Bandung. Berarti ini kawan-kawan semuanya ada 9 ekor, dan ini salah satu burung yang terakhir take over ya, Kang, ya. Iya. Take over bulu berapa dulu berarti, Kang? Bulu 7. Oh, bulu 7 ya. Ini dan saya beli ini soalnya dulu kakak-kakaknya prestasi semua. Oke, prestasian ya. Dan sebelum ada rencana vakum, Akang ini sempat belanja dulu ya, Kang, iya, ya. Belanja dulu. Taunya sekarang mau vakum ya, Kang. Iya. Oke. Jadi mungkin itu aja ya, Kang, ya? Iya. Oke. Jadi kawan-kawan semuanya berarti ada 9 ekor. 9 ekor ya, 9, yang 7 mungkin sudah ada pasangannya. Yang 2 belum. Dan semuanya ini pengen dilelang. Kalau bisa pengen semuanya lah ya dikeluarinnya, Kang, ya. Iya. Karena harus bentar semuanya. Lagi harus semuanya, karena akangnya juga bentar lagi katanya ini mau pada kerja. Ya, mau ngawinin buat mona kawin itu. Buat saya itu. Udah mau ada yang mau nikah juga. Jadi emang benar-benar tim ini mau pakum aja lah ya, Kang, ya. Jadi dari semua burung ini katanya pengen 7.500 ya, Kang. Semuanya ini pengen dilelang semua 7.500. Jadi buat teman-teman mungkin ada yang berminat ataupun kepincut meminang semua burung-burung dari tim ini, boleh langsung chat ke nomor yang ada di atas ini. Mungkin per itu aja buat teman-teman yang belum subrek, di subrek dulu. Yang sudah subrek, terima kasih banyak ya sudah terus mendukung channel ini. Sekali lagi buat teman-teman kalau ada yang mau bertanya ataupun mau tahu lebih detailnya, boleh chat ke nomor yang ada di pojokan ini ya. Mungkin seperti itu aja. Sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.